Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri mereka dari menyembah kepadaku, kata Allah, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Sahabat sekalian, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, dilakukan dalam keadaan senang, gembira, bahagia, atau dalam keadaan susah, apalagi sengsara, menderita. Berdoa dalam keadaan apapun kita dianjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jabatan, kedudukan, kekayaan itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan bentuk pengakuan bahwa diri manusia itu adalah lemah. Tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan. Tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Kalaupun hari ini kita punya pangkat, kedudukan, jabatan, harta, suatu saat Allah akan ambil itu dan kita akan kembali kepadanya tidak membawa apa-apa kecuali amal ibadah. Sobat, doa adalah inti dari segala ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ad-du'a mukhul ibadah. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berdoa. Salat, intinya adalah berdoa. Haji, intinya adalah berdoa. Dan lain-lain sebagainya. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Dan Allah membenci kepada orang-orang yang memakai pakaiannya. Orang yang memakai pakaian kesombongan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pantas-pantasnya manusia untuk berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diiringi dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Rasa khusyuk dan khudu'. Doa juga dilakukan dengan penuh rasa khusyuk dan rendah hati. Oleh karena itu, mari kita berdoa di momentum Ramadan ini. Doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai para ulama. Doakan bangsa kita, negeri kita menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ada tiga kelompok yang doanya mustajab. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dizalimi. Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.